Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi tilak. Man yatluban, siapa saja yang menuntut, ma laisa ya'nihi, akan sesuatu yang tidak ada manfaat akan dia, yang enggak penting dia tuntut, yang enggak penting dia cari, dikejar, dilakukan, enggak penting. Faqad fata ladzi ya'nihi, maka sungguh luputlah yang penting, yang ada manfaatnya, yang ada manfaatnya luput. Min ghairi tila, dari tanpa lambat, tanpa penundaan, langsung aja. Maka oleh karenanya kita gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita hal-hal yang bermanfaat. Kalau enggak manfaat, jangan. Kira-kira apa manfaat kita? Ada enggak kira-kira? Ya, ada enggak kira-kira? Kita ini sebagai seorang pelajar, kira-kira yang manfaat apa? Gunakan waktu kita yang bermanfaat. Yang enggak ada manfaat, jangan. Kalau kita sejak dini sudah mampu berpikir seperti itu dan berbuat seperti itu, melakukan yang manfaat, tinggalkan yang enggak manfaat, insya Allah di hari kemudian Allah akan takdirkan kita, Allah berikan kita sesuatu yang di atas harapan kita. Jadi baik nanti. Apa yang manfaat kira-kira? Pertimbangin. Saya berbuat atau enggak berbuat? Saya berkata atau saya enggak katakan? Kira-kira apa yang manfaat? Mana yang manfaat? Cari. Ada manfaat untuk diri kita pribadi, ada manfaat untuk orang banyak, ada manfaat yang akan menghasilkan banyak, lakukan. Kalau ada manfaat untuk banyak orang, lagi untuk pendidikan, lagi untuk agama, nah utamakan nih diri kita. Umpama kita dihadapkan dalam keadaan harus memilih, gunakan itu hal-hal yang banyak manfaat untuk banyak orang. Siapa yang berbuat sesuatu untuk kemanfaatan orang banyak, insya Allah dia akan diberikan banyak kemanfaatan buat dirinya. Jadi banyak orang manfaatkan hal-hal yang baik terhadap diri kita. Jadi siapa yang banyak melakukan sesuatu kemanfaatan untuk banyak orang, atau siapa yang melakukan sesuatu yang banyak memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, maka ya insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemanfaatan yang banyak untuk banyak orang. Artinya apa? Amal perbuatan kita banyak orang menjadi manfaat. Kita berbuat ini manfaat, kita berbuat itu manfaat. Lantaran apa? Tadi kita berbuat manfaat untuk banyak orang. Satu dibalas dengan 10. Kita bikin lampu umama, ini manfaat untuk banyak orang. Buat ngaji apalagi,
nanti Allah berikan kemanfaatan yang banyak buat kita. Ya. Jadi oleh karenanya berbuatlah sesuatu yang manfaat. Kalau nggak manfaat, jangan kita berbuat. Apalagi tadi perbuatan kita manfaat untuk banyak orang. Ai artinya man talaba ma la ya'nihi, siapa saja yang menuntut sesuatu yang tidak manfaat kepadanya. Wa huwa ma tad'ul hajatu ilaih, yaitulah yang manfaat itu sesuatu yang hajat membawa kepadanya. Wa huwal fudulu, yaitu yang lebih-lebih, kulluhu seluruhnya, ala ikhtilafi anwa'i, atas ya beragam macam-macamnya, minal la'ibi wal hazri, daripada main-main dan senda gurau. Ya, dia tinggalin tuh ini ya, yang enggak manfaat. Ya, ini siapa yang menuntut sesuatu yang enggak manfaat? Yang enggak manfaat tuh main-main, senda gurau. Main-main, senda gurau tuh enggak manfaat namanya. Wa kullu ma yukhillu bil muru'ati, dan setiap sesuatu yang mencederakan dengan kehormatan kita, dengan kehormatan, tinggalin. Itu enggak manfaat. Masa seorang ustadz, umpama ustadz berbuat ini, ustadz umpama mandi berenang telanjang dada kelihatan pusernya, bukan gak manfaat lagi, haram kelihatan auratnya di bawah puser, telanjang dada, masa ustadz telanjang dada, muru'ahnya enggak, atau lain sebagainya, bermain-main, jaga tuh muru'ahnya. Kita seorang apa nih, kita seorang ustadz ya, ya seorang ulama, minum es sambil jalan kaki, pantas gak? Jalan minum es, wah, asik banget ya. Orang teriakin gak, ustadz asik banget, bagi-bagi lagi. Itu yang sesungguhnya sindiran akan ketidakpantasan apa yang kita kerjain. Maka oleh karenanya ciptakanlah sejak dini kemuruan, kemuruan ya seorang yang mulia. Biar apa? Biar jadi orang yang mulia. Ya, muruahnya jaga, muruahnya. Ada seorang ulama, dia diganggu. Apa dia bilang? Kalau gua kagak inget seorang ustadz, seorang guru ngaji, habisnya orang. Namanya dia apa? Dia menjaga muruahnya. Dia bisa tuh menghancurkan. Nah, dia punya ilmu. Dia punya pengetahuan, punya kekuatan dia. Tapi dia tidak menggunakan kekuatan. Apa? Ya, dia lebih menjaga muruahnya seorang ulama. Apa muruahnya? Sabar, hilim, membalas dengan baik. Orang jahat sama dia dibalas dengan baik, dimaafin aja. Nabi kan begitu, begitu muruahnya. Jangan datangnya apa dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, bukan ustaz, dikit-dikit cabut gulok, cubit-cubit, wah enggak begitu, tunggu serampang lu, itu pendekar, lu jual gua beli, wah itu pendekar. Kalau seorang ustaz kiai enggak pantas begitu. Ustaz kiai muruannya pemaaf kayak nabi begitu. Ya udah enggak apa-apa. Kalau lu macam-macam berhadapan sama gua, wah itu pendekar, bukan ulama. Ulama ya nggak apa-apa,
Maafin saya Ustaz, saya sudah maafin. Masya Allah. Itu begitu ulama. Emang kagak boleh? Lu jual, gue beli. Ya boleh, cuma murahnya gak pantas. Sama tadi, makan es jalan di jalanan. Boleh gak makan es di jalan sambil jalan? Minum es. Panas-panasnya. Manis banget, jalan. Ustaz pakai songko, baju koko atau es mambu. Pantas gak? Enggak pantas. Kalau orang biasa jalan pantas enggak minum sambil minum es mambu? Pantas, muru'ah. Jaga muru'ahnya. Apa begitu semuanya? Latihin tuh muru'ah. Namanya ini adab. Adab. Jaga adabnya. Harus bagaimana kita? Ya, apalagi mau yang haram-haram, apalagi jangan sampai kerjain masa ustadz kiai berbuat begitu. Nah, apalagi yang kagak haram aja yang kurang muru'ah kagak cakep, bagaimana yang haram? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kadang kita belum idep ya, padahal udah ngaji mulu. Kenapa? Karena ngajinya cuma ilmu yang dicari, akhlak kagak dicari, adab kagak dicari. Pelajarin tuh adab. Ulama-ulama dulu cari adab yang banyak. Adab dulu cari, baru ilmu. Kalau begini harus bagaimana, kalau begitu harus bagaimana. Makanya ulama-ulama yang kayak begini ilmunya manfaat, berkah. Kenapa? Adab yang dikedepankan. Cari adab, cari adab, cari adab. Ilmu. Wa tawassu'u fid dunya, dan berluas-luas dalam dunia. Ya. Berluas-luas dalam dunia enggak manfaat. Wa talabul manasibi, dan menuntut ya pangkat, kedudukan, itu dunia. Waryasati, ya, waryasati itu bukan dot itu ya, sin itu. Diberikan catatan aja, waryasati dan ya pemimpin, ya menuntut kepemimpinan, riyasah. Wahubul mahmadati, dan cinta kepada pujian. Kalau dipuji senang, kalau dicela kesel. Nah, kalau kita dicela kesel, berarti pengen dipuji, itu masih belum bagus. Wa nahu zalika, dan sebab demikian, mimma la ya'udu ilahi min hunafun ukhrawiyun, daripada sesuatu yang tidak kembali kepadanya darinya oleh kemanfaatan yang bangsa ukhrawi. Jadi enggak ada kemanfaatan bangsa ukhrawi. Itu namanya ya ma la ya'nihi, sesuatu yang enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat yang bangsa ukhrawi. Ya. Jangan kita kerjain tuh. Atau al-waqtan nafisa, ia dapat menyia-nyiakan akan waktu yang berharga. Waktu yang berharga tersia-sia. Iya, kita melakukan ini aturan bermanfaat. Jadi enggak manfaat, kenapa? Waktunya kepake. Aturan kita bisa buat baca buku, baca kitab, jadi enggak bisa baca. Lantaran kita berbuat ya, yang enggak ada manfaatnya. Alladzi la yumkinu, yang tidak mungkin, alla yu'awwadu fa'ituhu, yang tidak mungkin bahwa diganti akan yang luputnya itu. Enggak mungkin bisa diganti yang luput. Fima la yukhlaqu li ajli,
pada sesuatu lam yukhlaq li ajri, sesuatu yang tidak diciptakan karenanya. Iya. Kada afadahu Ibrahim ashibra khayti. Seperti inilah telah memfaedahkan akan dia oleh Syekh Ibrahim ashibra khayti. Kaulu perkataan min ghairi tila, min ghairi tila ay min ghairi ibtain, dari tanpa lambat. Jadi tanpa lambat, ya apa? Ya, tanpa ditunda-tunda, langsung. Ya, yang manfaat jadi kagak, ya, yang manfaat jadi kagak kita dapat tuh, luput. Ya, jadi jangan sampai tuh ada yang manfaat, jangan sampai ada yang enggak manfaat, kita kerjain jangan sampai. Karena otomatis ketika kita menggunakan waktu yang enggak manfaat, yang manfaat jadi hilang. Ya. Karena waktu enggak bisa diganti. Duit bisa diganti. Tapi kalau waktu enggak bisa. Duit bisa dicari, kalau waktu enggak bisa. Hari ini bukan hari besok. Hari besok bukan hari lusa. Maka gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Biar manfaat di kemudian hari. Kita waktu kita enggak banyak nih di dunia. Ya. Enggak banyak. Ya, enggak banyak. Enggak lebih dari 100 deh. Enggak lebih dari 100. Umur paling 70-60 dah. Ya kalau ininya banget 100 dah. Walaupun ada lebih daripada 100. Jarang sekali. Coba, umur orang 100 banyak enggak? Dibanding dengan akhirat lamanya. Akhirat abadal abidin. Senantiasa selama-lamanya. 100 cuma berapa? Sebentar. Ya, seperti kamu ya. Belum terasa, buat saya udah mulai kerasa, sudah 40. Ya Allah, ada keinginan, ya Allah balikin aku, ya Allah muda lagi biar aku bisa gunakan waktu-waktu yang manfaat. Kalla, kalla, sudah enggak bisa. Gunakan waktu yang manfaat. Apa? Baca buku, ngaji, ya. Atau muzakarahan, tukar pikir. Gunakan yang manfaat. Jangan main-main. Saya dulu yang namanya main-main umur SD aja. Udah SMP enggak pernah main-main. Masih SD tuh main bola. Main bola. Bahkan suka dicabut. Striker, ya, striker. Gak perakan mulu, gak perakan. Pas udah SMP udah enggak lagi main ini main itu, alhamdulillah. Ya Tuhan kasih. Ya, udah SMP udah enggak main-main lagi. Main bola kamu enggak senang, senangnya luar biasa. Masih SD suka main gambaran. Main apa? Enggak ada judi, enggak ada judi, enggak. Main galasin, main. Masih SD, emang umur main itu mah. Main karet, main dampu, umpet inggo, itu masih SD. Main stok, karena enggak ada stok ya, stok galasin enggak ada. Mancing umur SD itu. Udah SMP udah enggak ada lagi. Udah enggak pernah main lagi SMP. Nah, itu kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik. Ya.
Tapi bukan berarti semuanya waktu saya bermanfaat, enggak. Namanya manusia pasti ada salahnya, dosanya pasti ada manusia. Tapi memang umur segitu saya udah nggak main-main lagi, udah berusaha, berusaha udah ngaji aja dah, ngaji. Main bola udah enggak lagi dah, mancing udah enggak lagi. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, kita pun begitu. Kalian pun berusaha semaksimal mungkin. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ini SMP ada waktu kita belajar, belajar. Yang aliyah, yang kuliah, belajar. Nanti biar dapat semuanya. Enggak bakalan nyesel dalam kerugian. Nyeselnya paling enggak kurang banyak. Dari sekarang banyak baca, banyak baca. Kalau banyak baca, masya Allah. Abangnya ini Fatir, Kiai Duslom itu banyak baca itu. Ya, beliau itu banyak baca, bisa sampai. Banyak baca. Semua ulama begitu, semua banyak baca. Sejak dini, bukan bacanya udah gede, enggak, dari sekarang banyak baca, terus baca. Banyak pengetahuan, jangan bengong aja, apalagi ngobrol mulu, jangan. Baca, baca. Sekarang baca buku apa? Asik tuh baca. Iya. Saya juga dulu begitu. Ntar udah besar lah, tinggal nikmatin kita. Bifatil ya'i dengan fatah ya, wa sukun lain dan sukun ya, sukun ain, yakni ya. Kalau ba'du berkata sebagian mereka ma yakni ya. Huwa ma yakni, huwa dia itu ma ya'ulu, sesuatu yang kembali alih atasnya minhu, daripadanya manfaatun lidini, kemanfaatan kepada agamanya, auli dunyahu, atau kepada ya dunianya. Al-musilati, yang menyampaikan li akhirati, kepada akhiratnya. Jadi gunakan sesuatu yang ada manfaat buat akhirat. Yang enggak ada manfaat jangan, apalagi yang haram, na'udzubillah. Jangan sampai. Yakin Allah tuh bakal balas kita sekecil apapun. Sekecil apapun amal kita akan dibalas sama Allah. Sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Wa ma la ya'nihi dan aksuhu, dan apa yang tidak manfaat akan dia itu kebalikannya. Wa huwa dia itu ya. Ya lafaz wa ma la ya'nihi itu kebalikannya. Wa huwa dia itu ma la ya'udu 'alai minhu manfaatun li dinihi aw li dunyahu al-musilati li akhiratihi. Sesuatu yang tidak kembali kepadanya darinya oleh kemanfaatan kepada agamanya atau ya kepada dunianya, yang menyampaikan kepada akhiratnya, enggak ada manfaatnya. Jadi sebelum kita berbuat, pikirin manfaat apa kagak nih. Enggak manfaat, jangan kerjain. Ada manfaat, kita kerjain. Manfaatnya, manfaatnya, manfaat kerjain. Enggak manfaat, jangan. Ya. Wa qawluhu, dan perkataannya man yat man mayyat luban fi'l syarti, itu fi'l syarat. Dakhala fi'l syarti, yat luban itu fi'l syarat. Dakhala, masuk alih atasnya nunu taukid, nunu taukid. Al khafifatu, yang khafifah, wa huwa qalil, itu sedikit. Fa inna dukhula nuni, maka sesungguhnya masuknya nun fil fi'lil mudhari'il waqi'i ba'da ghairi ama min adawati syarti qalilun. Ya. Maka sesungguhnya masuk nun pada fi'il yang mudhari, yang jatuh setelah selain ama daripada adat-adat syarat, itu sedikit sekali. Ka qauli syairi, seperti perkataan syair, min ba'dil kamil, dari ba'dil kamil, may yuskofan minhum falaysa bi ayyibin
abadan wa qatlu bani Qutaibata Syafi'. Siapa yang memperoleh daripada mereka, maka tidaklah kembali selamanya. Dan membunuh Bani Qutaibah itu ada ya obatnya. Contoh kita Yuskofan. Qauluhu, perkataannya Yuskofan, bitahtiyati, dengan titik di bawah, mabniyan, akan dimabnikan, dari maf'ul bagi maf'ul, Yuskofan, ay yujadan, didapati, au bil fauqiyati, atau di atas, mabniyan lil fa'il, mabniyan bagi maf'ul lil fa'il, Yuskifan. Wa qawlu, dan perkataannya bi ayibin, tadi au bil fauqiyah, atau di bawah, di atas, fauqiyah, jadi di bawah, di atas dimabnikan bagi fa'il, jadi yang pertama yuskofan dengan titik di bawah dimabnikan lagi maf'ul. Takdirnya ay yujadan, didapati, atau dengan di atas dimabnikan bagi fa'il. Yuskifan. Wa qauluhu, dan perkataannya bi ayyibin ay bi rajin, maksudnya dengan kembali, bi ayyibin artinya bi rajin, kembali. Wa qauluhu, dan perkataannya wa qatlu mubtada'un fal wau, maka wau-nya li ta'lil, bagi ta'lil. Wa qauluhu syafi, khabaru syafi, khabarnya ay yubri'u minad da'i, membebaskan daripada penyakit, menyembuhkan maksudnya. Wa Qutaibatu, wa Qutaibatu bi tasghir, Qutaibah dibaca dengan tasghir, Qutaibata. Wa ma'nal baiti, mana bait, asyakhsu alladhi yujidu min a'da'i min azil qabilati laisa bi raji'in ila ahlihi abadan bal la budda min qatlihi. Asyakhsu, seseorang, alladzi, yang yujidu, yang mendapati, min a'da'i, daripada musuh-musuhku, min hadzil qabilati, dari ini qabilah, laisa biraji'in, tidaklah kembali, ya, tidak kembali ila ahli, kepada keluarganya, abadan selamanya, bal bahkan la budda, enggak boleh enggak, min qatli, daripada membunuhnya. Li anna qatla hadzil qabilata, karena li anna qatla hadzil qabilati, karena bahwa membunuh ini qabilah, yubri'ul qalba, menyembuhkan hati, membebaskan hati, menyembuhkan hati, min da'il ghadabi, min da'il ghadabi, dari penyakit kemarahan. Wa yuzilu, dan dapat menghilangkan, anhu darinya, makana yajidu, apa yang ia dapati akan dia, fi sya'ni hazil qabilati, dari ini qabilah, minal karmi, daripada ke sedihan mendalam, kesusahan. Wallahu a'lam bishawab, wa minha ayyul wasaya.